Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kerupukan, aku bangun jam 6 42. Sebenarnya tadi aku udah bangun jam 5. Cuman baru ya gitulah. Hari ini aku mau tur ke semua tempat di mana ada ogoh-ogoh. Maksudnya aku mau jalan-jalan santai sambil melihat ogoh-ogoh hari ini, guys. Tapi aku dari pagi karena aku takut macet. Kan sih takut macet, pasti macet. Makanya ya dari pagi karena jam 3, jam 4 itu mungkin udah rame jalan orang-orang. Oke, aku sekarang mau siap-siap dulu prepare dandan, makeup dulu langsung cus. Oke guys, ini aku udah selesai siap-siap, udah makeup, udah cantik. Sekarang aku mau bangunin si Bontot dulu. Karena aku kemarin janjiin dia mau beliin dia ogoh-ogoh guys. Semoga aja masih ada dengan ogoh-ogoh di hari pengerupukan ini ya. Jadi aku pakai OOTD yang sangat amat sederhana banget. Baju dan juga pants karena aku tidak suka ribet. Oke, mari kita bangun si Bontot. Dek, jadi kok dia ogoh-ogoh? Bangun nek, ayo nyari ogoh-ogoh, katanya dia mengui. Jadi apa enggak? Kalau enggak kakak sama Mbak Emmy aja. Jadi apa enggak? Yes girl, this lock rapapapapa. Oke guys, ini kita udah di mobil, mau OTW. Sekarang kita mau nyari ogoh-ogoh kecil dulu buat si Bontot. Jadi nyari ogoh-ogoh, Dek. Jadi apa enggak? Baru bangun kepupungan, mau nyari ogoh-ogoh kecil di daerah Ubung. Sambil lihat ogoh-ogoh yang di pinggir-pinggir jalan yang udah dikeluarin. Ogoh-ogoh tensiat ya jadi belum ya? Kemarin dia hamin satu baru siapin semuanya. Oh, ini udah untuk dagernya itu udah siap semuanya guys. Ini pagi-pagi jam 7:30 udah rame ya. Udah kayak siang aja. Macet no, tak malesnya tuh udah macet. Oh ini lah nih orang pagi-pagi udah jalan-jalan, udah togoh-goh. Tuh orang pagi-pagi udah sembahyang di Banjar. Nih togohnya. Jendela harus dibuka sih. Tadi apa? Jendela harus dibuka sih. Yang pas ngangkatnya tuh marah-marah. Kok marah-marah? Kenapa dia marah-marah? Berat ogoh-ogohnya. Mana? Tuh. Oh ini ogoh-ogoh. Oh iya no, gede kali. Ogoh-ogoh Banjar apa nih? Kita nggak usah turun guys, soalnya mager. Kita lihat-lihat, kita lewat-lewatin aja. Ini ogoh-ogoh Banjar siapa? Ayo komen ini ogoh-ogoh siapa? Ini lagi nih, jemput semua mager kali turun. Oh ini mau ada omed-omedan di sini. Oh ini lagi kiri jalan. Ini ogoh-ogoh Banjarnya ini. Oh ini banyak. Udah semua terpampang jelas ya di depan. Karena nanti sore bakalan diarak dibawa ke keliling di perempatan. Oh iya yang kayak gini maksudnya kakak mau beliin ada ogoh-ogoh yang kecil gitu. Ibim takon ogoh-ogoh mau ngatus harganya. Di Banjar sih aduh. Cingnya iya. Jelek-jelek. Ini lagi. Katanya kak butuh kenapa? Ini kengken ibu ini. Kok di tengah? Kok di andat-andat? Nyariin si Bontot ogoh-ogoh kecil dulu guys. Itu tuh ogoh-ogoh kecil yang kayak gitu tuh yang dibawa bapak-bapaknya tuh. Kemarin sempet nyari tapi gak ada harganya. Terus adanya yang besar. Harganya lumayan mahal. 500-an, beli ogoh-ogoh mahal-mahal ntar dihancurin. Nih. Wah, udah pada, wih, ini gede kali no. Bentar balik. Kok ogoh-ogohnya gede kali anjir. Terus. Ada mau foto sama ogoh-ogoh nggak? Nggak beli bensin. Tetep bensin, gue inget tayo. Nanti kalau mati kan adik yang dorong. Beli ogoh-ogoh dulu baru beli bensin. Ntar habis uangnya pakai beli bensin. Beli bensin dulu apa beli ogoh-ogoh? Hah? Adik? Kengken aja melalui ninggalin ogoh-ogoh nih bubu. Ini ogoh-ogohnya siapa nih? Ogoh-ogohnya siapa nih weh? Weh, kok bagus nih? Wih, banyaknya ogoh-ogoh. Ini ogoh-ogoh merah. Ini ogoh-ogoh. Judul nyepi tahun ini tuh apa sih temanya kan? Kayaknya setiap tahun tuh ada tema gitu gak sih? Itu udah maksudnya yang sekali yang tahun ini tuh temanya apa sih? Maksudnya ogoh-ogoh, bukan maksudnya tema kayak jatuh ke bulan apa gitu. Misalnya kayak nenek-nenek gitu. Banyak-banyak lain. Hah?
katanya banjar tensi aja. Temanya apa nih? Kayak atau emang buat aja gitu loh, sekedar buat aja gitu tanpa ada tema di tahun ini. Ini apa nih? Putih aja rambutnya. Kelihatan serem nggak sih kalau hidup gitu? Serem nggak sih abu-abu kalau hidup gitu? Ini putih rambutnya. Woi. Ih serem. Serem gak sih kalau ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh. Nenek-neneknya. Itu di gini tuh, di Seminyak. Di daerah Canggu. Oh ya guys, di Bali itu ada satu desa yang emang gak boleh buat ogoh-ogoh. Karena konon katanya dulu di desa itu pernah dulu di desa itu buat ogoh-ogoh. Tapi ogoh-ogohnya itu katanya hidup guys, di setre. Makanya satu desa itu aja nggak buat ogoh-ogoh. Wah, ramainya. Tengok. Ada macan, anjing, ada garuda. Ini keren nih. Ini gede-gede banget ogoh-ogohnya. Inilah guys, suasana. Kenapa tuh? Ini cinta, bro. Kerekam nggak tadi? Kayaknya kerekam sih. Bengong saking seriusnya lah ogoh-ogoh sampai nabrak ininya untuk ngangkat ogoh-ogoh. Siapa sih namanya? Bade, aku Bade. Ya pokoknya untuk ngangkat ogoh-ogoh. Inilah guys suasana di Bali menjelang Nyepi. Hamin satu menjelang Nyepi, ogoh-ogohnya semua udah pada di luar. Jadi taruh di pinggir jalan gitu, nanti pas sore itu diarak. Pas sorenya itu diarak bareng-bareng dibawa ke keliling desa di pokoknya kayak di buatin pesta lah, pesta ogoh-ogoh gitulah pokoknya. Terus habis itu dibakar. Itu tandanya itu kayak menyimpulkan itu ceritanya tuh kayak roh-roh hale-hale, roh-roh jahat yang ada di Bali itu malamnya itu masuk dia semua ke ogoh-ogohnya itu. Terus di bawa pesta, ceritanya dia disenengin dulu roh-rohnya itu, roh-roh yang masuk ke dalam ogoh-ogoh itu dibawa pesta, habis itu dibakar, hilang deh gitu. Ya pokoknya gitu dah, aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Ya ada ogoh-ogoh. Apa sih itu? Babi. Oh ya, babi bertanduk, babi bercaling tapi warnanya biru. Kelihatan enggak? Ini dia. Gede-gede kali ogoh-ogoh tahun ini ya. Gede-gede banget ogoh-ogoh tahun ini ya. Sangat-sangat excited merayakan Nyepi. Warna biru. Ngelaleng gitu. Ngelaleng ci bro. Apa ngelaleng? Ngelaleng kenapa? Kok ngelaleng ci bro? Kok di sini tulisan gitu sih? Ogoh-ogohnya kan tidak estetik. Jadi kita udah nyampe di Ubung guys. Sekarang mau nyari ogoh-ogoh mini. Di sebelah kanan ada McD, ntar kita sarapan dulu di McD. Oke guys, sebelum lanjut perjalanan kita mau sarapan dulu. Karena tidak boleh sampai kelaparan. Loh, neng di McD-nya. Hah? Lewat nggak? Mau depanan. Mau drive through McD dulu. Laper. Ini bocah-bocah. Laper bocah-bocah. Kita drive terus aja. Adek mau apa? Mau burger? Man, nggak makan? Nanti kamu lapar. Kita jalan jauh soalnya. Beli aja ya, tapi makannya nanti. Apa? Burger? Kentang aja. Aku mau gini dong. Apa itu namanya? Wrap tuh. Ini kentang sama es krim. Wrap aja. Menu breakfastnya apa? Breakfastnya. Halo kak, menu breakfastnya apa aja? Gimana kak? Tanya. Menu breakfastnya ada muffin. Muffin aja. Muffin aja kak. Iya, kalau pagi kak yang chicken muffin. Yaudah, muffin. Chicken muffin satu. Chicken muffin satu. Yang pakai dengan minum es brown. Boleh, sama burger. Pakai telur kak? Pakai. Minumnya kopi apa teh? Teh. Ya. Sama burger ada ya? Mana ada kentang? Sama kentang sama es krim apa? Burger satu. Burger belum ready kak, ada di jam 11. Oh, burger belum ready. Kentang goreng. Kentang gorengnya juga belum. Kalau pagi adanya es brown. Es brown tuh apa? Oke, sama aja dah kayak model. Ya, samain aja dah. Chicken gini, chicken muffin. Tapi jangan pedas. Chicken muffin dua deh kak. Yang paket ya? Iya. Nggak pedas kan kak? Enggak. Sama es krim apa? McFlurry apa kojong? Apa teh? McFlurry. Ya. McFlurry, Choco McFlurry Oreo satu. McFlurry Oreo satu. Ya. Mami apa? Mana nasi uduk? Dua ada. Nasi uduk ada kak? Nasi uduk ada. Totalnya 120.500 ya. Iya. Jumlah berikutnya. Terima kasih.
Jadi kalau pasang stiker di mobil itu setiap ke McD itu dapat di teh kota, tapi masang stiker di mobil itu sangat-sangat amat mengganggu keestetikan mobil saya. Ngapain kau, Dek? Minta dikit, Dek. Minta dikit. Nah. Mau ngeracik teh dulu, guys. Ih, tehnya panas banget. Panas banget. Bumbu panas sih. Nanti aja. Panas banget, sumpah. Sini taruh. Ini untuk ngaduknya. Apapun makanan. Aku kira teh fruity gitu. Ternyata teh anget. Makan dulu, guys. Nyari gini dulu. Nyari ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Nah, makan. Oh, ini kayak burger. Aku kira wrap-wrap gitu. Ini. Ini aku. Ini breakfastnya McD. Isi telur. Isi ayam, isi keju. Saus apa nih? Ini. Iya, kayak bawa sepeda, bawa HP. Model lu kayak itu dah juga, tapi gak bawa HP, bawa sepeda. Telurnya setengah matang apa sausnya yang asam? Emang gini ya, kok pernah nyobain yang ini sih? Ini bahaya, pinggirnya ada yang ngogoh. Ini. Mana-mana? Dagangnya, bukan ngogohnya. Turun dagangnya, yang di kiri jalan atau yang kak? Oh iya, itu banyak dagang ngogoh, Dek. Di kiri aja ya? Ih, ada beli ogoh-ogoh. Wih, guys, temu dagang ogoh-ogohnya. Yang warna biru. Wih, iya, nak. Si sayap. Jadi aku coba kita tanya dulu ya. Parkir dulu, Mbak Emi. Yang mana? Ini lagi bagus, loh. Ogoh-ogoh yang viral di TikTok itu yang cewek bisa isi dinamo gitu. Cewek isi dinamo. Kok cewek isi dinamo? Ini. Wah. Tapi rame. Gak jadi dah. Beneran tadi nih saya buat. Gak rame tuh. Lihat nih ada orang sembahyang. Gak rame. Gak dah. Ngangkong no. Gak dah. Gak dah rame. Kau udah dapet ogoh-ogoh kau? Aku belum dapet konten nih. Enggak, Mami, rame banget no. Orang-orang masih di sembahyang, masih sembahyang di Banjar. Ogoh-ogohnya enggak mau enggak ditaruh di depan gitu ya. Pang harus gitu. Kenapa aja orang? Ya lu tujuannya memperkenalkan budaya Bali. Ngapain? Anggaplah kita ini orang Jakarta. Enggak, ditain siat aja. Lewat tensiat. Enggak boleh tau gue tensiat. Nah itu lagi viral. Kan dia kayak mau memperkenalkan budayanya lu. Ini lo hari raya aku. Ini lo ogoh-ogoh Banjarku. Itu lo rame banget, ya ampun. Dan gak apa-apa sih, rekam doan. Juga gak ada yang kenal sama diri. Banyak yang kenal aku. Cepat. Enggak, udah ke tensiat aja dah. Wow, ogoh-ogoh. Banyaknya ogoh-ogoh, guys. Wah, ini ogoh-ogoh raksasa. Hai. Wih, banyaknya menjajar. Ini banyak deh menjajar, Dek. Lihat, Dek. Lihat aja. Warna biru. Andai. Wih, bagus agak-agaknya. Apa ini? Kok masa tidur? Kok orang lihat ogoh-ogoh kok tidur kau? Dah habis ke? Oh ini deh, bagus deh. Wih, gedenya. Oh ini ogoh-ogoh gosong nih dia. Hitam warnanya. Jemur ya kerjaannya. Oh ini bagus nih. Ogoh apa nih? Oh ini lagi. Oh ini lagi. Wah, warna biru dia.
Ini lagi kok biru sih ya, Bobo Krishna? Oh, ini babi warna biru. Ini apa nih, Bu? Ini gede banget deh. Lihat deh, macet-macet. Macet, guys. Ini apa tuh warna hitam? Gila suasana sebelum ogoh-ogoh diarak, guys. Wih, ini. Loh, kepalanya mana nih? Yudho, enggak ada kepala. Kepalanya dirahasiakan, guys. Kepalanya di secret. Rahasiakan. Di Bleleng ada, di rumah nek Kak Deleh, tadi ada maling. Tapi ada yang ngemaling ke kaki ogoh-ogoh. Hilang kaki ogoh-ogoh nek Kak Deleh di Bleleng. Ajaan, ini pedih maling kaki ogoh-ogoh di Bleleng. Macet-macet, ini mau menuju Banjar Tensia, tapi ogoh-ogohnya tidak ada. Macet, guys. Ogoh-ogohnya mungkin sudah dipindah. Tak itu yang lagi rame-rame. Oh bukan, oh iya itu dah bener ogoh-ogohnya. Belum dipasangin kepala. Nih, biarin dah, udah pasang kepala. Kesidang. Oke, guys, akhirnya udah sampai rumah. Sumpah Bali panas banget. Sekian dulu vlog nonton niat ogoh-ogoh hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Oke, bye-bye. Yay.